Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Kembali lagi, saya hadir untuk berbagi informasi tentang bisnis online dan jualan online di Halim Perdana Official YouTube channel. Kali ini, saya akan berbagi informasi tentang membuat backlink di redbubble.com. Banyak sekali situs-situs backlink yang sangat menarik, dan wajib kita tanam sebagai media backlink profile. Seperti apa kekuatan Red ini Se uh, sehingga saya harus menanam backlink di Red sebelum mengenal lebih jauh tentang Red ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya yuk berdoa terlebih dahulu. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih atas uh, kesedihannya untuk berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Langsung saya cek terlebih dahulu seperti apa kekuatan Redbubble. Saya ceknya di RF Pro. Uh, Oke, okay. seperti ini dia. Di RF menunjukkan Redbubble itu UR-nya ada 84 dengan dynamic ratingnya itu sorry, domain rating. Domain ratingnya itu 91, luar biasa, sehingga sangat layak sekali untuk kita gunakan sebagai media backlink. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu apakah memang bisa menjadi media backlink. Kekuatannya luar biasa, referring domainnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dia meningkat tajam. Naik tajam dan sangat pantas untuk kita Mainkan sebagai media backlink profile. Saya kecilkan gambar saya agar supaya bisa terlihat dengan jelas seperti apa kekuatan dari uh, situs Redbubble ini yang saya lihat dari Ahref Selanjutnya, saya masuk ke Oke. Okay. Ini adalah Redbubble, situs Redbubble. Uh, Situs tentang desain, ya, di sini ada artisnya, artis desainernya, kemudian ada juga yang pembeli artisnya. Kali ini saya, sebagai pembeli, pembeli uh, ini uh, desain-desain yang sangat-sangat menarik di sini. Saya sign up terlebih dahulu di sini, sebagai artis atau sebagai customer. Saya sebagai customer untuk me membeli produk-produk yang berkualitas. Saya sign up saya pasang email saya, oke di sini, kemudian usernamenya, ya, dengan password, nggak usah, tidak perlu special offer, nggak usah, sign, sign up langsung, kita tunggu sebentar dan apakah ada proses verifikasi saya cek di kotak email masuk tidak ada di sini hanya ada good read dan oke okay, tidak ada masalah langsung saja saya akan menanam backlink profile di tentunya di profile akun kemudian di sini tentang account setting saya ganti terlebih dahulu profile picture saya cus Oh, ada di icon saya upload oke okay, sudah berubah kembali lagi ke akun setting kita cari di mana saya harus menanam profile, backlink profile ini hanya gambar, gambar, first name Time, We time, last name to oke. Okay. Notification copyright tidak ada. Kalau tidak ada, letakkan di bio. Biasanya ada di bio. Oke, okay. saya tulis saja. Halo, I am digital marketer, digital creator atau marketer apapun. Please visit my site in Selesai, hal https Sudah saya simpan saja, saya save dan saya cek apakah profile saya. Your profile sudah ada, oke. Okay. Bersyukur, alhamdulillah ada backlink profile yang kalau saya klik, dia akan membuka website saya. Me time to change dan biasanya kita harus melakukan pengecekan uh, lima hari ke depan. Umumnya kalau seandainya memang diizinkan untuk menanam backlink profile, maka backlink profile ini akan tetap bertahan dan bisa kita manfaatkan dengan cara rebacklink kembali. Baiklah, sampai di sini pembelajaran tentang bagaimana caranya menanam backlink profile di Redbubble. Dan kalau seandainya membeli, ingin membeli produk-produk dari yang berkualitas dari artis-artis, desain-desain dari seorang artis, silakan juga gunakan di Redbubble ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.